Halo teman-teman semuanya, jadi di video kali ini kita akan ngebahas cara download audiobook secara gratis. Nah biasanya kan kalau kita pengen dengar audiobook gitu, kita download Audible terlebih dahulu ya. Nah Audible itu kan harus berbayar kan, harus download per audiobooknya. Nah jadi di sini aku ingin sharing kepada kalian gimana caranya download audiobook secara gratis. Oke, tanpa buang banyak waktu lagi, kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, pertama-tama di sini kalian pergi ke search bar-nya seperti biasa, kemudian kalian ketikkan Golden Audiobook. Oke, kita klik enter. Nah, kalian pilih aja nih yang paling atas, listen free, yang ada tulisan listen free. Kita klik. Nah, di sini udah ada banyak nih, teman-teman. List dari audiobooknya. Nah selanjutnya di sini kalian bisa pergi aja ke search bar di sini. Kalau misalkan kalian nggak nemu buku kalian buku yang ingin kalian cari di sini, kalian pergi aja ke search barnya. Kemudian kalian pilih atau ketikkan judul buku yang ingin kalian download gitu kan, audiobooknya. Nah di sini dalam video kali ini aku pengen download buku Think and Grow Rich misalkan. Oke. Nah, udah keluar nih ya, by Napoleon Hill. Kita klik aja di sini. Klik. Nah, ini udah keluar nih teman-teman. Audiobooknya. Nah, caranya ngedownload adalah kalian pergi terlebih dahulu ke new tab, kemudian kalian ketik audio downloader extension. Nah kalian ini udah ada nih paling atas, kita klik aja audio downloader prime. Kita tunggu add to Chrome, add extension. Oke, udah terpasang ya. Kita pin aja biar gampang. Kita pin, kemudian kita klik di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke halaman Napoleon Hill-nya ini, ke halaman Golden Audiobooks. Kita play aja teman-teman. Kita play aja bagian mana yang kita mau download. Kalau nggak salah ini ada berapa chapter ya? Kita hitung bareng-bareng 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 11 chapter. Kalian download aja nih teman-teman satu-satu. Ya emang agak ribet sih. Tapi ya untuk mendownload itu secara gratis apalagi ya. Ya kita harus berjuang teman-teman. Kita play aja langsung teman-teman. Nah setelah itu kita klik nih teman-teman. Nah kan udah ada ya, Napoleon Hill Think and Grow Rich audiobooks. Nanti kalian tinggal download nih teman-teman. Tapi pastikan terlebih dahulu ini chapter berapa. Nah, kalau nggak salah ini baru muncul tadi setelah aku download di chapter 2 ya. Nah, artinya kan kita kelewatan di chapter pertamanya nih. Nanti ini yang ini kita download terlebih dahulu. Kita klik download. Biarkan dia memproses. Nah, sembari itu kita back nih teman-teman, kita kembali. Kemudian kita hapus terlebih dahulu yang ini. Yang udah kita download tadi kita hapus ya. Di audio downloader extension-nya. Oke, habis itu kita hapus. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke file yang tadi. Nah, setelah itu kita play lagi nih ulang yang nomor pertama. Nah, ini kan udah kedetek ya teman-teman. Kita pause aja. Nah, kita klik. Nah, kita download gitu teman-teman. Kita ulangi langkah-langkah tersebut sampai ke chapter 11 gitu ya, sampai semua chapternya ke download. Nanti apabila misalkan ada terjadi error kayak tadi nih pada fase pertama gitu, atau pada fase lainnya, kita back aja terlebih dahulu. Habis itu kita klik lagi gitu teman-teman.
Oke teman-teman semuanya, mungkin sekian aja dari aku untuk video kali ini. Semoga videonya membantu ya. Dan selamat mencoba.